Ni mic baru saya beli dari Shopee. Bukan mic yang branded lah. Mic yang biasa. Saya nak keluar test guna bike. Kita tengok dia punya noise wind eh. Dan tengok sama ada suara saya pecah atau tidak. Kalau mic ni tak bagus, then kita akan cuba yang lebih mahal lah. Benelli dah okey. Kita naik Benelli hari ni. Hopefully dipermudahkan segala urusan ketika berjalan. Maklumlah bila motor dah keluar dari bengkel, ada juga kerisauan kita kan. Penutup motor ni dah buruk dah. Kita akan beli lagi lah. Penting ni sebab melindungi motor kita daripada haiwan-haiwan yang tidak diingini yang sering kali datang. Sama ada nak tidur atas motor ataupun buang air kecil. Dan saya rasa pernafasan saya pun mungkin akan dapat didengar dengan adanya mic ini. So, semasa berjalan nanti tak perlulah saya menjerit-jeritnya. Oops. Satu start saja dah hidup dah. Memang dibuat dengan baik oleh mekanik M-Force. Hari ini semua kedai half day sebab esok tahun baru Cina. Keadaan jalan raya mungkin akan jam, mungkin tak jam ya. Okay, kita tutup visor. Jom kita jalan. Adakah bunyi angin dan enjin motor masuk? Saya tak pasti. Nanti bila masuk dalam video nanti, baru kita dapat dengar hasil sebenarnya. Sebelum ni saya memang tak guna mic. Saya cuma guna mic GoPro yang ada media mode. Anda pun boleh tengok dalam video saya yang lepas, di mana GoPro saya ada media mode. Jadi saya cuma letak di helmet ataupun letak di dada, dan saya hanya bercakap macam biasa lah. Semasa editing tu saya increase the volume. Tapi bila saya increase volume, kalau tak silap saya, bunyi angin, bunyi motor pun ikut naik sekali. Sebab itu saya menggunakan subtitle dalam video-video yang saya lepas, kerana saya tahu yang bunyi suara tak berapa jelas. So kali ini, ini first time saya guna mic. Actually saya tengok atau menonton video YouTube motor vlog yang lain mengenai mic yang diletakkan di helmet. Dan lepas tu saya belajar daripada motovlog orang lain, dan keduanya saya shopping-shopping lah di Shopee online. Akhirnya bila dah tahu mic yang saya nak guna, tapi saya belum berani gamble lagi beli yang mahal, saya cuba yang murah dulu. Biasakan diri dengan yang murah dulu. Saya harap anda bersabar dengan saya. Sebab saya guna mic yang murah. Kita belok kiri. Ini jalan ni hopefully tak banyak kereta lah. Saya lupa apa brand yang saya guna untuk mic ni. Nanti saya tunjukkan gambar. Saya tunjukkan gambar Shopee untuk anda lihat.
memangnya bila kita buat konten, orang selalu menitikberatkan berapa jelasnya suara kita. Kalau suara kita tak dengar, memang orang kurang berminat nak tengok video kita. Dia tengok sekejap je, lepas tu dia tutup sebab dia tak faham apa yang dia nampak. So benda ni bolehlah kita ambil serius sikit sebagai content creator tentang betapa jelasnya suara kita. Oh, jam juga ni. Mungkin orang nak balik. Rasa-rasanya hari ni last orang kerja, ada yang mesti kerja half day. Banyak kereta keluar dari Kuching balik ke kampung halaman. Tambahan lagi cuti sekolah. Nah, ini yang menambahkan apa tu? Kereta di jalan raya. Saya menggunakan jalan Pen Highway Borneo, dah lama dah siap. So, jalan ni dalam video memang nampak cantik, tetapi sebenarnya dia agak beralun, bergelombang. Dan ada juga bahagian-bahagian yang ditar semula. So dia taklah berapa rata seperti yang nampak dalam video. Kalau naik motor ni boleh rasalah dia bergegar-gegar tu. Sabar je lah, bukan murah nak buat jalan. Dah bersyukur lah di Sarawak ni dah ada highway, memendekkan jangka masa perjalanan daripada Kuching ke Miri. Cuma saya berharap ada laluan daripada Miri ke Lawas terus tanpa melalui Brunei. Mungkin sekarang agak mustahil, tapi di masa depan, masa akan datang, ianya tidak mustahil. Motor dah sedap dah. Lancar, boleh rasa motor ni lancar. Tak ada lagging, tak ada jerking, dan lebih senang dipulas. Memang sayang pula motor ni. Kita dah menghampiri area Suburan. Saya rasa saya jalan jauh sedikit sambil-sambil merekod suara. Saya harap anda tak kisah saya berborak dengan anda semua menggunakan mic yang baru ni. Kalau anda ada komen mengenai mic, mungkin anda juga seorang blogger motor, sila beri komen, sila beri tunjuk ajar ya. Saya pun budak baru belajar ni, walaupun dah banyak video dibuat. Tapi kalau bab-bab teknikal kamera mic ini, saya memang ketinggalan. Masih baru belajar lagi. Banyak juga video di dalam YouTube yang saya tengok cara-cara nak buat motor vlog. Dari segi bahasa, jangan heran lah. Kita di Sarawak ni, percakapan bahasa Melayu kita tak sama dengan di Semenanjung. Memang ada berbeza sedikit. Nak cakap perfect bahasa Melayu yang diajar di sekolah tu memang tidaklah. Ini sebab kita banyak dipengaruhi oleh bahasa yang Buddha kita. Okay, kita ke depan. Macam biasalah, motor memang depan. Setakat ni tak ada sekatan jalan raya. Biasanya kalau perayaan ada sekatan jalan raya, tapi hari ini nampaknya tak ada. Ini tempat hotspot selalu buat sekatan jalan raya. Tapi macam clear je, tak ada apa-apa di depan. Mungkin polis pun ramai yang cuti, termasuk mereka yang kerja JPJ. Yang ada bus stop ni selalu ada roadblock. Ni bus stop. Hari ni mereka tak ada pula. Mungkin mereka yakin pemandu-pemandu pengguna jalan raya tidak menyalahi undang-undang hari ni. Yang anda lihat motor yang overtake saya ni bukan sebab mereka laju, tapi sebab saya yang slow. Saya bawa 80 lebih, 90 lebih je.
santai aja. Wow, ada pengguna Duke 200. Kalau anda tak percaya, saya tunjukkan meter. Saya buat 80 ni. Haa, 80. Santai je lah. Lagipun saya sebenarnya tak ada tujuan nak ride ni. Hanya nak test mic dan panas-panas motor. Itu bertujuan jugalah kan. Jadi cakap tentang nak jadi seorang YouTuber, nak tak nak, mula-mula memang kita guna peralatan yang simple lah. Handphone, lepas tu kita tak guna mikrofon. Tapi rasa-rasanya tak dapat elak juga kalau kita dah betul-betul berminat jadi YouTuber. Kita akan beli upgrade sikit barang-barang kita ni. Terutama sekali kalau kita dah monetize, macam channel saya dah monetize. So saya bagi balik lah dengan, saya anggap saya bagi balik dengan apa tu, customer, penonton. Sebab dah menonton video saya, jadi saya rasa elok juga kalau saya dapat perbaiki kualiti video dan suara. Mula-mula saya buat motor vlog dulu, saya guna video kamera apa nama tu, Acon. Daripada jenama Acon, saya beralih kepada GoPro 7. Lama juga saya pakai GoPro 7. Macam-macam lah yang saya beli dengan GoPro 7. Saya beli extra battery, tempat letak kamera di dada, di kepala, stick dia. Lama-lama lepas tu bila ada rezeki sedikit, saya upgrade ke GoPro 10 sehingga ke sekarang. Ini dalam perancangan nak beli Insta360 X2. Nak beli X3 mahal sangat, budget tak sampai ke sana. Beli X2. So kalau anda yang pernah guna Insta360 X2, sila bagi komen patut ke tidak saya beli. Kita teruskan perjalanan. Kita laju sedikit, tengok suara okey ke tidak. Testing, saya sekarang bawa 113 km sejam. Adakah suara saya kedengaran dengan baik? Saya harap kedengaran. Jalan clear macam ni bolehlah, boleh guna laju sikit. Kebetulan pula sekarang keluar dari Kuching, kereta kurang. Ya, pergi Kuching agak banyak. So di sebelah sana, boleh nampak tak? Nanti saya akan berdepan dengan trafik tu lah pula. Bunyi enjin Benelli Tentinator ni dah sedap lah. Lancar, baiklah, smooth je. Pemanduan yang sangat selesa. Okay guys, saya berhenti di sini saja. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jumpa anda di video akan datang. Jangan lupa ya, klik like, subscribe dan komen. Sokong-sokong video saya supaya kita boleh buat konten lagi. Jumpa lagi. Bye.